Nih, Bapak punya coklat buat kalian. Tapi ini buat Teteh. Ini buat Bel, Pak. Kasih ya, Pak. Nih, kalau kurang ambil sendiri ya. Tapi sendoknya. Tuh, sendoknya ambil. Sok dimakan. Bisa nggak api bukanya? Ini sama Bapak. Asal kalian tahu ya, saya mau ngambil bel Pak karena saya ingin menguasai harta bapaknya. Astagfirullahaladzim. Pak, kita tahun baruan kemana? Gimana kalau kita bakar jagung dan berbekyuan sama yang lain? Wah, kayaknya seru Pak. Tapi pasti api tidur duluan, kan api masih bocil. Gak apa-apa, kalau api ngantuk tidur aja, gak usah maksain. Pak, nanti Dinda ajak teman-teman ya, boleh gak? Iya, Dinda. Belpa kenapa? Kok diem aja? Gak apa-apa, Pak. Belpa cuma lagi mikirin Bu Sri. Bu Sri, ibu tirinya Belpa. Loh, kok tiba-tiba Belpa mikirin Bu Sri sih? Belpa kangen. Enggak kok, Pak. Ya udah, sini Belpa peluk Bapak. Belpa yang sabar ya. Semoga Allah bisa membukakan hatinya Bu Sri dan Bu Sri berubah jadi baik. Udah, Belpa jangan sedih lagi ya. Oh iya, Dinda, beliin obat dong. Bapak masuk angin. Ya udah, mana uangnya, Pak? Ya udah, nih uangnya. Tapi mau ikut ke warung enggak? Enggak, Pak. Ya udah, Dinda pamit dulu ya, Pak. Ya, hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coklatnya dimakan lagi. Teman-teman, kita main bola yuk. Tapi mana bolanya? Kita minjem aja. Pan, itu kayak ibu tirinya si Belpa. Iya, Aldi. Hai anak-anak, kalian teman-temannya Belpa ya? Iya, Bu. Kalian lihat Belpa nggak di mana? Ibu mau ngapain? Ibu pasti mau jahatin Belpa lagi ya? Enggak kok, ibu gak bakalan ngejahatin Belpa lagi. Bohong. Iya, ibu kan jahat sama Belpa. Anak-anak, sekarang ibu udah menyesal karena dulu udah jahat sama Belpa. Jadi sekarang ibu mau minta maaf sama Belpa. Emang iya, ibu udah berubah jadi baik. Pan, mungkin ibu tirinya Belpa udah beneran berubah. Tapi kita gak tahu Belpa ada di mana. Mungkin ada di rumahnya Pak Jeko. Ya udah, makasih anak-anak. Ibu mau ke Belpa dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teman-teman, itu ibu tirinya si Belpa mau ngapain ke sini? Dia mau nyari si Belpa ya, Nak. Wah, bahaya. Dia kan suka ngejahatin si Belpa. Katanya sih dia udah berubah jadi baik. Mau. Kalau memang menenangkan nyamannya itu. Si Pak Belpa itu anak asuhnya Pak Jeko. Dulu dia diusir sama ibu tirinya. Aku juga baru tahu loh kalau si Belpa itu bukan anak kandungnya Pak Jeko. Udah jangan ngomongin itu, udah kita main aja yuk. Ayo. Ya. Bu Meli, kalau Bu Meli sama Pak Dian tahun baruan mau kemana? Enggak tahu Teh Tia, aku belum ada rencana. Kalau Teh Tia mau kemana? Aku juga enggak tahu mau kemana. Assalamualaikum. Ibu ini ibu tirinya Belpa kan? Ngapain ibu kesini? Iya, saya ibu tirinya Belpa. Saya kesini mau ketemu sama Belpa. Bu, jadi ibu tiri itu jangan jahat-jahat dong. Kasian kan si Belpa diusir dari rumahnya sendiri. Iya Bu, saya sangat menyesal. Makanya saya kesini mau minta maaf. Iya, ibu itu tunjukin ya mau jadi ibu yang baik buat Belpa. Jangan jahat lagi ya Bu. Iya Bu, saya sudah berubah. Makanya saya sangat menyesal. Alhamdulillah kalau begitu. Oh ya, ibu mau kita antar ke rumahnya Pak Jeko? Emang saya tidak merepotkan? Enggak kok Bu, ya udah yuk kita ketemu Belpa. Dinda dari mana? Ini, aku habis di warung beli obat buat Bapak. Wah, kamu urgent banget Dinda. Oh iya, kamu gak main sama teman-teman? Enggak adik kak. Kok tumben adiknya sendirian aja? Iya nih Dinda, aku lagi sendiri aja. Hai Randika, kamu ngapain di sini berduaan sama si Dinda? Ria, iya nih, aku gak sengaja ketemu Dinda di sini. Daripada di sini, mending kita main aja yuk. Boleh, Dinda mau ikut main gak?
Nanti Dinda nyusul ya, Dika. Soalnya Dinda mau ngasih obat ke Bapak. Ih, ngapain ngajak-ngajak si Dinda? Loh, Dika, mending kita pergi aja yuk. Hah? Ayo, ayo, ayo! Out! Oh, kiper. Ya! Ya! Malah semua! Sudah, Wewe. Loh, aku lempar ya. Ya. Ini nemu dong. Aduh, maaf sih, Pak. Ayo main lagi. Ayo. Aldi. Iya, Pak. Aldi, ayo pulang dulu, Nak. Makan siang. Nanti aja, Pak. Aldi belum lapar. Yeah, Aldi jangan gitu. Tadi kan pagi Aldi belum sarapan. Jadi sekarang harus makan siang. Iya, Pak. Teman-teman, aku pulang dulu ya mau makan. Iya, Aldi. Ayo. Aldinya pulang dulu ya mau makan. Hey, Aldi. Iya, Pak, Dek. Ayo, main lagi. Ayo. Hut. Alah. Aduh. Bisa nggak lagi, ayo langsung lanjut main bola masin. Main bettingan mau lanjut. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak obatnya. Ya, makasih Dinda. Iya. Ya udah, kita pulang yuk. Kita makan siang. Ayo. Iya, undangnya. Assalamualaikum. Ibu. Bu Sri tumben kesini. Iya, Pak Ceko, saya pengen ketemu Belpa. Belpa, maafin ibu ya, Nak. Maafin ibu ya, Belpa. Kalau dulu suka ngejahatin Belpa. Belpa, maafin ibu ya, Nak. Belva, Ibu Sri udah menyesal karena udah jahatin Belva. Sekarang Ibu Sri mau minta maaf. Belva maafin ya. Apa benar Ibu Sri udah berubah? Iya, Pak Jeko, saya udah menyesal dulu udah ngejahatin Belva. Belva maafin ibu ya, Nak. Ibu janji tidak akan ngejahatin Belva lagi. Maafin ibu ya, Nak ya. Ibu benar udah berubah. Iya, sayang. Belva sayang, mau nggak kamu pulang ke rumah lagi? Pak. Belpa sayang, kalau Belpa mau ikut Bu Sri, gak apa-apa kok. Yang terpenting buat Bapak, Belpa itu bahagia. Bu Sri, kalau Bu Sri mau bawa Belpa, saya mohon tolong jagain Belpa ya. Tapi Pak, Belpa masih boleh kan panggil Bapak dan jadi anak Bapak? Iya Belpa, sampai kapanpun Belpa anak Pak Jeko. Bapak sayang banget sama Belpa. Pak, Bapak ngapain sih ke rumah Pak RW? Oh, itu Bapak mau ngurusin soal pemilu. Aldi mah nggak bakal ngerti. Ya udah, Aldi main lagi ya. Mau main? Ya udah, mainnya hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dika, kamu di sini sampai kapan sih? Sampai akhir tahun, Ria. Wah, berarti nanti kamu tahun baruan di sini dong. Eh, Ria, si Dinda mana ya? Katanya tadi mau ke sini. Ih, ngapain sih bas-bas si Dinda? Gak penting. Cie, Ria, Dika, berduaan aja nih. Aldi, kamu habis dari mana? Tadi aku habis makan di rumah. Nah, itu ada teman-teman kita kesana yuk. Teman-teman kita main petak umpet yuk. Ayo, kita tinjau rapi dulu yuk. Ayo. Cincaripit satu lang sabawang, sano kajak pitung bulawang. Ya, Diki, kamu jaga. Ya udah, aku ngitung. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Mereka sembunyi mana ya? Hari ini ibu masakin buat Belpa ya. Iya bu, Belpa bantuin ya. Iya.
Bu, makasih ya udah baik lagi sama Belpa. Belpa senang banget. Iya, Belpa. Terima kasih ya. Belpa udah mau maafin Ibu. Iya, Bu. Dar! Astagfirullahaladzim. Dinda, kamu agetin aja. Adika lagi ngapain di sini? Ini, kita lagi main petak umpet. Dinda, kamu mau kemana? Oh, main petak umpet. Ini, aku juga mau main. Diki, lihat deh, si Dinda sama si Dika malah pacaran. Dinda, bukannya kamu gak boleh pacaran sama Pak Jeko? Ya Dika, aku gak pacaran kok sama Diki. Kalian malah pacaran. Dinda, aku bilangin ke Pak Jeko ya, kamu genit-genit sama Randika. Dinda, aku kecewa sama kamu. Kita gak ngapa-ngapain. Dinda, aku gak nyangka ya, kamu jahat banget sama si Diki. Tahu tuh si Dinda ganjen banget, kasihan kan si Diki. Udah, aku mau ngejar si Diki dulu. Dah, aku mau pulang. Assalamualaikum. Kok jadi gini sih anak? Ya enggak tahu loh kok nanya saya. Udah, mau pulang. Aduh, mereka lama banget sih Aldi. Iya, gak tahu Aipan. Mana banyak nyamuk? Iya. Dini, ayo kita ke rumah Papi Dini. Ayo, Dedi. Dini seneng gak liburan di sini? Seneng banget, Dedi. Diki, kamu yang sabar ya. Aku bisa ngerasain kok apa yang kamu rasain. Emang kamu tahu apa yang aku rasain? Bisalah, ketika kita mencintai seseorang, tapi orang itu malah mencintai orang lain. Loh, Dini... Kamu Randika ya? Ayo Dika, ngeliatin si Dini sampai segitunya. Hai kawan-kawan, kalian sedang main apa nih? Kamu siapa? Oh iya, Randika mana? Wah, kayaknya seru nih, bakal ada persaingan antara anak kembar. Tiga. Tiga. Ria. Dua, tiga. Ria, ini aku gak sengaja ketemu Dinda. Dua, tiga. Wah, kamu rajin banget Dinda. Oh iya, kamu gak main. Tiga. Wah, tiga. Wah, kamu bener-bener deh. Tiga. Wah, kamu rajin banget Dinda. Tadi tiga. Wah, kamu rajin banget Dinda. Tiga. Wah, kamu rajin banget Dinda. Oh iya, kamu gak main. Tiga. Wah, kamu rajin banget Dinda. Oh iya, kamu gak main cuman teman-teman? Kasih dong. Ya. Jangan gitu. Aldi, diam atuh. Ya. Jangan gitu. Kan tadi pagi Aldi belum sarapan. Ayo makan siang dulu. Aldi jangan gitu. Kan tadi pagi Aldi belum salap. Aku baru tahu loh. Aku kalau... juga. Tiga. Aku juga baru tahu loh kalau si Belpa itu bukan anaknya Tanjung. Tiga. Aku juga baru tahu loh kalau si Belpa itu bukan anaknya Andung. Tiga. Aku juga baru tahu loh kalau si Belpa itu anak kandungnya Pak Joko. Tiga. Kamu main mau sama mana? Mana? Bagi. Tiga. Kamu main mau main mana kandungnya Pak Joko? Kau banget. Ayo atuh. Nggak tahu. Tiga. Kamu ini mau main mana? Oh, dia apaan sih? Tiga. Di bayang semuanya. Tiga. Bapa masih boleh kan panggil? Tiga. Tapi Pak. Bapak masih boleh kan panggil bapak-bapak? Tapi Pak, Bapak masih boleh kan panggil bapak-bapak? Kamu mau dibolak?